Hai Sobat Tugu, ibu hamil sebenarnya diperbolehkan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Beberapa di antaranya mungkin takut berpuasa karena zat gizi si kecil jadi berkurang. Namun, ibu hamil tidak diwajibkan untuk berpuasa karena mereka dapat menggantinya di lain waktu atau dalam bentuk sedekah. Nah, buat para ibu hamil yang mau puasa, yuk simak beberapa hal yang perlu diperhatikan berikut ini. Yang pertama adalah buat agenda makan. 2. Cukupi kebutuhan cairan. 3. Batasi minuman yang berkafein. 4. Perhatikan makanan yang dimakan saat sahur dan berbuka. 5. Cukup istirahat. Dan yang keenam adalah jangan berolahraga berat. Selamat berpuasa untuk para ibu hamil. Sekian video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.